Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Pagi ini kita mau mampir sebentar di Chemist Warehouse. Habis itu kita mau ke Aldi dan juga belanja di Kohl's. Oke, ikuti kita terus ya teman-teman. Pagi hari ini udaranya sejuk banget teman-teman. Tapi mendung ya, mendung sekali. Sebentar lagi kayaknya bakal hujan. Tapi udaranya benar-benar enak sekali, sejuk banget. Ini pewarna rambutnya banyak sekali, macam-macam. Lihat semua merek ada di sini ya. Tuh sampai ke sini nih, semua semua buat pewarna rambut. Wih, banyak sekali ya. Harganya tuh sekitar ini, 18-an dolar. Lihat nih teman-teman, lihat ini semua perfume nih. Tuh lagi diskon semua, pokoknya yang warna pink ini lagi diskon nih. Nah, ini lihat di sini semua segala macam merek nih. Ini perfume dari yang harga murah sampai yang harga mahal ya. Sampai yang branded semuanya ada di sini. Ini komplit nih tempat ini, teman-teman kalau mau beli perfume ya datang ke sini karena ini selalu diskon di sini. Kalau nggak diskon juga nggak lama nanti dia diskon. Tuh semua lemari ini. Lihat, komplit sekali ya, teman-teman. Nah, kita juga kalau beli perfume tuh di sini. Nah, ini merek Boss, harganya 80 dolar, diskonnya ini 66 dolar. Jadi sekarang harganya jadi 80 dolar. Nah, ini ada merek CK. CK diskonnya 20 dolar, 60 dolar. Ini Cool Water. Cool Water diskonnya 27. Jadinya 40 dolar. Wih, gila. Komplit sekali. Ada David Beckham juga di sini tuh. David Beckham. Oh, mana? Coba lihat harganya berapa. Issey-Miyake. Hah? Ini ya. Issey-Miyake. Ini, wih, diskonnya 64 dolar. Dan harganya sekarang jadi 60 dolar. Komplit. Merek Polo. Ini merek Polo diskonnya 65 diskonnya. Sekarang jadi 150 dolar. Komplit banget, hebat sekali. Udah ya, kita mau udah mau keluar ya. Yuk, let's go. Kita cuma beli sedikit aja di sini teman-teman. Repairing oil ya Mia. Ini buat apa sih sebenarnya? Ini diskonnya, ini separuh harga nih. Lihat tuh. Tuh separuh harga. Mami mau yang mana Mami? Ini yang sebelah sini buat travel essentials. Buat traveling ini. Harganya, tapi yang kecil-kecil gini buat jalan-jalan punya harganya mahal-mahal sih. Kadang-kadang bedanya itu nggak banyak sama yang ukuran gede. Ini ada jual sepatu. Ini ada jual vitamin buat anjing, multivitamin. Wah, komplit juga ya. Ah, kirain cuma buat orang juga, buat orang doang. Ternyata buat anjing juga jual di sini. Yang ini harganya 10 dolar kan? Diskonnya 10 dolar juga. Separuh harga. Ini cuma separuh harga. Ini separuh harga. Ini 10 setengah. Iya, yang ini 10 dolar. Tetap ya. Iya. Ini 6-in-1. Damage repair. Terus apa? Troubleless and shine. Ini iya. Juga bisa shine. Bisa, ya. Cobain Scove, itu L'Oreal. Oh, ya udah cobain yang ini deh. Cuma kalau beda merek ya. Itu memang khusus hair gitu. Iya, boleh deh cobain ini karena ini 6-in-1, Mami. L'Oreal. Ini yang ini, yang ini apa Mi? Ini ada 14 natural oil. Ini. Coba lihat itu. Ini enggak, ini cuma tulisannya ini doang. Coba itu bilangnya apa? Separuh harga juga kan? Nah, yang ini electric hot pack. Electric. Ini bisa panas pakai listrik, teman-teman. Ini bagus sekali ini. Hah? Ini benar-benar bagus, ini benar-benar nolong sekali. Kalau lagi ngenak gitu taruhin begini supaya badan anget, apalagi winter enak sekali. Oke teman-teman, udah selesai belanja di Chemist Warehouse. Sekarang kita mau pergi ke Aldi ya. Cuman mau beli dikit doang aja sih di Aldi. Jadi kita jalan aja, cuman di seberang situ. Ini ada restoran Vietnam di sebelah sini. Ini ada restoran Italian kayaknya. Yang ini Thai restaurant. Sebelah situ tamannya bagus sekali. Nah, ini
Ini kita udah sampai di depan Aldi, teman-teman. Aku masuk ke dalam dulu ya. Jual buah naga $4. $4 per unit. Jadi satu biji ini $4. 40 ribu, Mami. Kalau dirupiahin. Semua kalau dirupiahin. Nah. Ini limes. $4 juga. Oh, per kilonya mahal ya ini sebenarnya ya. $10 ini per kilonya. Satu bijinya ini satu dolar. Nah, ini pepaya nih. Red pepaya. $4 per unit. Satu bijinya $4. Ya udah kalau mau beli ini. Beli di itu aja deh, call saja deh. Ini harganya $2 ya, red onion. $2. Ini per kilonya $4. Ini cheaper than this one. Iya, yang ini brown. Yang brown itu harganya $3 per kilo. Itu $4 per kilo. Hah? Ya kan? Ini $3 per kilo. Yang brown itu $4. Yang red $4 per kilo. Harga per kilo ya. $4. $4. Tapi satu bag ini dia $2. Satu bag isinya segini. Yang ini satu bagnya lebih banyak, $3. Tapi per kilonya yang ini lebih mahal. Ini ya, bawang putih ini kan. Garlic. Ini $3. Jadi satu biji begini $1. Ini ada jual dolly trolley. Ini sebutnya dolly trolley $20. Ini kita ada sih agak panjang dari ini. Kalau buat mindah-mindahin barang pakai beginian kalau yang berat. Oh, ini kita punya begini nih. Yang panjang segini. Ini very helpful, teman-teman. Ini nolong banget kalau memindahin yang berat-berat pakai itu. Kita ambil satu ya. Ini isinya 75 sandwich bags. $2.30. Ini enak sih ini. Nah, ini harganya $4.50. Smoky barbecue sama salted mixed nuts. Terus sebelahnya itu apa, Mimo? Mami mau coba yang ini juga, Mami? Ya, ini enak kamu nih. Pengen cobain deh. Kalau yang ini, kalau yang ini kan kita harus sering coba. Ini enak. Mix aja ya. Iya, boleh kita cobain yang ini. Yang ini honey mix nuts. Oke, kita beli yang ini juga. Nah, kalau yang tadi itu kan yang kotak tadi dalamnya banyak bungkus-bungkus kecil. Kalau yang ini buat makan di rumah enak nih. Ini harganya $2.80. Roasted and nah, itu lagi spesial tuh, $4. Iya, $4 itu lagi spesial. Nah, roasted salt and salted cashews ya. Bar mix-nya. Cashew tuh enak sekali. Ini bar mix-nya. Ini apa? Bar mix. Ini yang bar mix. Okay. Ini harganya $4. Mau. Ya udah kita ambil ini juga. Ini lebih gede. Iya, itu gramnya lebih gede. Harganya sama. Ya, soalnya cashew memang lebih mahal sih, tapi ya lebih enak. Yang satunya mix. Ya udah beli ambil satu-satu deh. Terserah sih. Ambil satu. Oke, let's go. Oke, kita udah selesai belanja di Aldi. Sekarang kita mau ke Kohl's ya, Mi. Next one Kohl's. Anginnya kencang kencangnya. Kita lupa bawa bags. Jadi kita bawa kayak begini. Cuma beli dikit doang, teman-teman. Cuma nambah-nambah kekurangan yang kemarin.